لا السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين. الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة على الله. الثاني لوازم فاصلة تنافي لوازم فاصلة تنافي ما وجب لله من الكمال، هذه باطلة يجب نفيها، وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأحد الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى إلى البشر بشيرا ونذيرا وداعيا إليه وهاديا إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد والتوفيق والرحمة والبركة في علومنا وأقوالنا وأفعالنا وشعورنا وأجسادنا وأجسامنا. Kita melanjutkan kajian kitab Fathur Rabbil Bariyah Bitalkhisil Hamawiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas istilah atau sebutan al-jism. Apakah layak al-jism itu dimutlakkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka kita katakan pengisbatan jism atau penafian jism untuk Allah Ta'ala tidak. Jadi pengisbatan mutlak atau penafian mutlak tidak kita katakan begitu. Nafian atau isbatan kita enggak mengatakan begitu, melainkan kita tafsil apa yang diinginkan dari lafal jism itu dan apa yang dimaksudkan darinya. Kalau yang dimaksudkan dari jism itu adalah hal yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala ada berdiri dengan sendirinya, tidak membutuhkan makhluk, tidak bergantung pada makhluk, dan Allah tersifati dengan hal yang sewajarnya dan semestinya sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, maka ini adalah sifat yang sahih terhadap Allah Ta'ala, sifat yang sahih terhadap Allah. Tetapi jika dimaksudkan dengan al-jism itu adalah sesuatu yang muhdats, yang terangkai, terbentuk, dan membutuhkan atau saling membutuhkan antara bagian atau partikel dari bentuk-bentuk tersebut yang terangkai, maka tentu ini bukanlah hal yang layak disifati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengatakan waalaikumsalam, ketika kita mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy, ahlul bid'ah mereka akan
memberikan penglaziman. Ahlul bid'ah mereka akan memberikan penglaziman terhadap kita. Mereka mengatakan, kalau Allah di atas arsh, maka itu menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki jism dong, gitu. Memiliki fisik, ya, karena sesuatu yang berarah itu berfisik. Sesuatu yang berada di atas sesuatu berarti dia adalah ungkapan. Kalau kita mengungkapkan sesuatu hal di atas suatu hal, maka itu berarti kita mengungkapkan suatu materi fisik di atas suatu materi fisik. Maka di sini Syekh Utsaimin rahimahullah, yang sebelumnya juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menyebutkan bantahan dan tanggapan terhadap penglaziman yang berputar di otak mereka, namun mereka menginginkan agar Ahlus Sunnah itu ikut dengan penglaziman mereka. Dan ini memang merupakan tracknya Ahlul Bid'ah dan Ahlul Zayr, orang-orang yang menyimpang dari kalangan terdahulu bahkan sampai kalangan sekarang, membuat penglaziman sendiri terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal Ahlus Sunnah tidak pernah mengatakannya dan tidak pernah memikirkan kelaziman darinya. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa hadhihi al-lawazimu allati yadhkuruha ahlul bid'i liyatawassalu biha ila nafyi ma athbathahu Allah li nafsihi min sifatil kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penglaziman-penglaziman ini, kelaziman-kelaziman yang ini disebutkan oleh ahlul bid'ah, tujuannya apa? Supaya dengan lawazim tersebut mereka bisa mencapai ke tujuan mereka, yaitu menafikan apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya dari sifat-sifat kesempurnaan. Intinya mereka ini ahlun nufat, terutama dari kalangan Asy'ariyah. Ya, dari kalangan Asy'ariyah, ahlun nufat. Nufatul asma atau nufatul sifat. Nufatul sifat di sini nufatul ba'dhi sifat, dari kalangan Asy'ariyah ataupun dari kalangan Mu'tazilah. Mereka menginginkan supaya terjadi penafian terhadap apa yang Allah Ta'ala sifati dirinya, ya, misalnya istiwa. Mereka tidak meyakini, tidak mengimani istiwa maknanya al-ulu wal-istiqrar, enggak. Mereka nanti akan mentakwil kemudian istiwa maknanya al-istila, atau istawa maknanya istaula. Nah, mereka untuk mengcounter Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka pun membuat apa, kelaziman-kelaziman yang mereka harapkan dengan kelaziman itu Ahlus Sunnah ikut track tersebut, ikut gaya berpikir mereka. Ya, ada dua macam kelaziman, yang satunya sahih, yang satunya fasid. Satunya sahih, satunya fasid. Al-awwal lawazimu sahihatun, kelaziman yang benar, relevan, la tunafi ma wajabalillahi minal kamal, yang kemana kelaziman tersebut tidak menafikan apa yang wajib bagi Allah dari kesempurnaan, maka kita katakan fahadhi haqqun yajibu alqawlu biha, maka ini kebenaran yang wajib kita berkata dengannya. Wa bayanun annaha ghairu mumtani'atin ala Allah, dan juga wajib adanya penjelasan bahwasanya hal tersebut tidak tercegah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Kalau misalnya kita kata istawa, meninggi di atas arsy misalnya. Kemudian ahlul bid'ah mereka mengcounter ahlus sunnah dari pemahaman ini dengan mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan makhluknya. Kata ahlul bid'ah, kita bilang, naam, tidak membutuhkan makhluk. Di sini kita sepakat. Ya, mereka membuat kelaziman yang adanya sisi sahih, ya, kita bilang itu sahih. Allah Ta'ala tidak butuh makhluknya. Allah Ta'ala tidak butuh tempat, benar gak? Ya, benar juga, ini lazim, kelaziman yang sahih. Atau minal lawazim as-sahihah. Di sisi ini kita katakan, anda hak, antum bilang hak. Gitu. Ya, Allah munazzah, yaitu tersucikan dari
al-iftiqar, ihtiyaj, membutuhkan, merasa butuh, enggak, Allah Ta'ala tidak merasa butuh. Kita sepakat dalam masalah ini. Kita juga sepakat dalam masalah Allah Ta'ala tidak bersentuhan atau masuk ke dalam makhluknya. Ini sama, kita juga menetapkan itu. Taib, itu lawazim sahihah. Ya. Al-thani lawazimu fasidatun tunafi ma wajaba lillahi minal kamal. Kelaziman-kelaziman yang rusak, yang menafikan apa yang harus pada Allah Ta'ala dari kesempurnaan. Nah, di sini. Fahadihi batilatun yajibu nafyuha. Hal seperti ini batil. Batil yang wajib untuk kita nafikan. وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة. Dan harus ada penjelasan bahwasanya itu tidak, bukanlah suatu kelaziman dari nas-nas Alkitab dan Sunnah. Apa? Yaitu lawazim fasidah seperti apa? Kita menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Ya. Maka kemudian mereka menuduh dengan pernyataan Allah beristiwa di atas arsy, mereka menuduhnya apa? Bahwasanya Allah Ta'ala membutuhkan tempat. Ini kelaziman yang mereka buat, gitu loh. Paham enggak? Misalnya ana ahlu sunnah, ana jani ahlu bid'ah, ana Abu Rahmat yang ahlu bid'ah misalnya. Nah, kemudian ana bilang Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy, wahai Abu Rahmat. Maka Abu Rahmat bilang, enggak Ustaz. Kalau antum mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy, maka berarti Allah Ta'ala membutuhkan tempat. Ini yang bikin kelaziman ini ana atau ahlul bid'ah ini? Ahlul bid'ah ini. Ya. Nah, maka ana di sini membatilkan kelaziman yang antum buat. Karena apa? Rusak. Ini yang disebut lazim yang fasid, yaitu kalimat Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy dilazimkan dengannya apa? Allah membutuhkan tempat. Ini lazim yang fasid, yang mana ini yang dibuat oleh mereka sendiri, gitu loh. Ya. Seolah-olah bahwasanya nas Allah Ta'ala ar-Rahman 'alal arsy istawa, kelaziman dari itu zahirnya adalah fasid, seolah-olah gitu loh. Maka kita nafikan, enggak. Ya. Karena antum yang buat sendiri kelaziman tersebut, yaitu Allah Ta'ala membutuhkan tempat, atau Allah Ta'ala berarah, dalam artian berarah di sini membutuhkan tempat. Gimana? Sampai sini paham enggak? Hah? Rafi? Jadi kita tanya orang Asy'ariyah, mereka sebenarnya ingin enggak mentanzih Allah dari tasbih dan juga tajsim? Sebenarnya ada niatan gitu. Di sisi spirit itunya, mereka pasti punya kelaziman untuk jangan mentasbih, iya. Di sisi itunya kita sepakat sama mereka. Kita enggak mau mentasbih dan mentajsim. Tapi mereka itu berputar di lawazim fasidah yang mereka buat sendiri dari zahir nas-nas itu, gitu loh. Gitu ya. Nah, maka kita katakan bahwasanya kepada mereka, bahwasanya beristiwanya Allah Ta'ala di atas arsy itu tidak melazimkan Allah membutuhkan arsy. Gitu ya. Atau Allah Ta'ala bertempat sehingga membutuhkan tempat itu, yaitu arsy. Gimana? Sampai sini paham? Adapun yang antum bilang bahwasanya itu Ar-Rahman 'alal arsy istawa, zahiri melazimkan Allah membutuhkan itu adalah bayangan pikiran antum sendiri. Kelaziman yang antum reka-reka sendiri, gitu loh. Sementara kita tidak memahami seperti itu. Dan ketika memang muncul pikiran bahwasanya oh itu melazimkan Allah Ta'ala membutuhkan arsy, kita buang jauh-jauh, karena di sisi itu ada tasbih antara Allah dengan makhluknya. Kalau makhluknya iya betul. Kalau seorang makhluk atau satu makhluk raja misalnya dari manusia bersemayam di atas singgasana, maka ini jelas dia membutuhkan singgasana tersebut untuk bersemayam di atas. Ini sahih. Ini kelaziman yang sahih terhadap manusia, karena kenyataan alam kita kayak gitu.
Tapi kalau hal ini juga dicerminkan kepada Allah Ta'ala, maka ini menjadi lawazim batilah, fasidah. Gimana? Jelas? Clear insyaAllah? Pak Niman? Clear ya? Kenapa? Li'anna al-kitab wa sunnata haqqun wa ma'anihuma wa ma'anihima haqqun. Karena kitab dan sunnah itu benar, maknanya juga benar. Wal haqqu la yumkinu an yulzam minhu batilun abada. Atau bisa juga an yalzama minhu batilun abad, bisa juga. Kebenaran tidak mungkin, kebenaran secara zat, kebenaran yang memang sudah secara zat, itu sudah benar. Itu tidak mungkin untuk keluar darinya kelaziman yang batil, selamanya tidak. Ya begitu, karena dia sudah hak secara zat, hakiki. Baik, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبه قال فإن قال قائل إذا فسرتم استواء الله على استواء الله إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله فالجواب أن كل من عرف عظمة الله تعالى وكمال قدرته وقوته وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليه لا قوام له إلا به ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. طيب أحسنت. Ini yang tadi kita sebut ya. Mereka membuat kelaziman sendiri. Dan kelaziman tersebut mereka sifati uhima dzalika atau awhama dzalika. Misal uhima. Idza fassartum istiwa Allahi ala arsyhi bi'uluhi alaihi. Kalau misal kalian wahai al-sunnah menafsirkan istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy itu dengan ulunya Allah di atas arsy, dan ini musbat di kalangan al-sunnah bahwasanya istiwanya Allah di atas arsy artinya meningginya Allah di atas arsy. Taib. Kalian bilang begitu wahai al-sunnah. Uhima dzalika an yakuna Allah muhtajan ila al-arsy liyuqillah. Maka terwahamkan darinya, apa waham itu, berarti di bawahnya syak. Dia adalah persangkaan yang lemah sebenarnya. Seolah-olah terbayang kemudian bahwasanya Allah Ta'ala muhtajan ila al-arsy liyuqillah. Allah Ta'ala membutuhkan arsy untuk memikulnya. Ya, ini tanggapan dari ahlu bid'ah atau sebagian orang awam yang terinfluence dengan ahlu bid'ah. Gitu. Ya. Jadi memang begitu. Kelaziman yang mereka buat itu rekaan mereka sendiri, dan itu dari bisikan dari syaitan untuk menafikan kebenaran ujung-ujungnya. Kayak misalnya kalau kita bilang bahwasanya acara Maulid Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah suatu kebid'ahan yang tidak ada sebelumnya di zaman sebelumnya di masa salaf, maka kemudian mereka akan menanggapi kalau gitu muka ente bid'ah dong, gitu kan ya. Ini kan sesuatu yang sebenarnya mereka buat-buat sendiri dan enggak nyambung. Apa urusan muka dengan perayaan Maulid Nabi? Ini sesuatu yang seolah-olah sama, dan memang setan pakai gitu, dia mentalbis. Seolah sama gitu, dan seolah benar, padahal enggak. Ini jauh beda konteksnya. Kita bicara tentang hal yang dianggap sebagai ibadah. Karena seseorang punya muka, dia bukan beribadah dengan kepunyaan dia terhadap muka itu. Misalnya seorang bayi berojol, dia udah punya muka kayak gitu tuh. Ya. Apakah dia sengaja punya muka seperti itu? Ya emang udah kayak gitu nasibnya gitu kan. Jadi emang ada yang kauni, ada yang syar'i. Nah, di sini yang berkaitan dengan syar'i ini yang kita kupas dalam masalah bid'ah. Ya semua kalau misalnya kayak gitu ngomongnya, kelazimannya apa? Semua hal ini bid'ah semua. Enggak ada yang enggak bid'ah, karena belum ada di zaman Nabi SAW semua hal ini. Ya, kecuali mungkin batu-batu mungkin udah ada di zaman Nabi dulu. Baik, kemudian kita lihat di sini jawabannya apa? Sebenarnya jawabannya udah terjawab tadi. Ini kita bilang ini lawazim fasidah. Tapi ada jawaban yang tambahan, yang merupakan tambahan. Anna kulla man arafa 'azamatallahi ta'ala. Siapapun yang mengenal keagungan Allah, mengenal kamal qudratih, mengenal quwwatah, mengenal ghinah, mengenal atau bisa kamal qudratih wa quwwatih wa ghinah,
Siapa yang mengenal sifat-sifat Allah tersebut, fa innahu lan yakhthura bi balihi an yakuna Allahu muhtajan ila al-'arsy liyuqillah. Orang yang dia mengenal Allah dengan sifat-sifat agungnya, enggak bakal kepikiran kok itu apa Allah membutuhkan arsy untuk memikul, enggak kepikiran gitu. Saking mengagungkan Allah Ta'ala dan merasa Allah Ta'ala enggak mungkin dikiaskan seperti pemikulan terhadap makhluk. Gitu. Kaifa wal 'arsyu wa ghayruhu min al makhluqati muftaqirun ila Allah. Bagaimana mungkin sementara arsy dan selainnya dari makhluk-makhluk itu membutuhkan Allah, maka masa saling membutuhkan antara khaliq dengan makhluk. Wa muttarun ilaihi la qawama lahu illa bihi. Dan mutar merasa darurat kepadanya, yaitu membutuhkan sangat terhadapnya, membutuhkan secara darurat kepada Allah Ta'ala, dan tidak bisa hidupnya itu terurus kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak bisa dia tegak hidupnya, tidak bisa makhluk itu hidup kecuali dengan sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Min ayatihan taquma as-sama'u wal ardu bi amrih. Jadi itu jawaban secara apa? Secara apa ya? Ketauhidan. Masa orang yang mengagungkan Allah kepikiran seperti itu gitu loh. Ya. Kalau ada seseorang mengagungkan ustaz, ya mengagungkan seorang ustaz. Jangan dilihat, Pak. Syaitan itu, Pak. Pak Abu Rahmat. Iya. Lagi kajian ada perempuan lewat, itu setan banyak tuh. Iya. Beneran? Hah? Ini sama cek kelas iman yang tuh bikin. Kenapa? Bukan kelas iman yang tuh bikin. Kelas iman apa? Kelas iman yang tuh bikin. Enggak, ada bilang jangan lihat setan. Enggak. Maksudnya emang begitu, jangan dilihat, hati-hati itu setan. Enggak, anda ngerasa antum melihatnya lama, jadinya ini kelihatan. Kalau ngelirik sedikit enggak apa-apa. Anda enggak tahu siapa itu, tapi anda ngerasa setan banyak ngikutin gitu loh. Melambai-lambai. Iya, perempuan emang gitu. Padahal kalau misalnya di neo ke sini mungkin nenek-nenek, mungkin anda enggak tahu siapa itu. Tapi tabiat laki-laki gitu, ada akhwat apa kok cadaran terus lewat. Padahal mungkin nenek-nenek. Ya. Antum buka sarung tangannya itu udah rasa tanah tangannya. Iya. Mana tadi terus tuh kan? Ya, masya Allah. Kalau misalnya antum mengagungkan seorang ustaz, ya, dan antum meyakini betul-betul keilmuan ustaz ini, kewaraannya, ketakwaannya, kesolehannya itu tingkat tinggi. Ya, maka tidak terbersit di pikiran antum hal-hal yang merupakan bentuk seudzon kepada ustaz ini. Pasti begitu. Ini terhadap ustaz loh yang merupakan makhluk yang pasti punya dosa atau pasti pernah melakukan dosa besar, pasti. Tuh ustaz. Maka bagaimana dengan Khalik yang maha sempurna atas segala sifatnya? Gitu loh. Dari segi itu. Enggak bakal terfikirkan di benak kita Allah Ta'ala memiliki kekurangan berupa merasa butuh kepada makhluk. Itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengenal keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi sampai melafalkannya dengan mengatakan, kalau Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy, maka berarti Allah Ta'ala membutuhkan makhluk dong. Enggak bakal kayak gitu. Ya. Enggak bakal mikir ke situ gitu loh. Enggak mikir ke situ. Ya. Baik, lanjut. Ahsanallah ilaik. وبه قال فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم. طيب. Nah ini penting. Jika dikatakan hal yasih, apakah sahih tafsir menafsirkan istiwanya Allah di atas arsy-Nya dengan tafsiran apa? Istilahnya Allah di atas arsy. Istilah artinya apa? Istilah. Menguasai. Ini Syekh Utsaimin dan sebelumnya Syekh Ibnu Taimiyah sudah ratus-ratus tahun membahas ini. Syekh Utsaimin sudah
mungkin sudah 20 tahunan lah kita membahas ini. Kemudian sekarang kan dai-dai baik memang dia murni dari kalangan ahlul bid'ah atau dari ormas tertentu atau dari manapun, ya mungkin akidahnya tentang ini, asalnya akidah tentang Allah dia enggak ngerti tentang istiwa dan seterusnya, biasa aja gitu, enggak punya akidah mapan. Tapi udah kadung terkenal, ya tadi ini bukan Asy'ari, bukan Asy'ari. Mungkin Muhammadi atau apa gitu kan. Nah, kemudian karena berteman dengan banyak orang Asy'ari atau karena dai-dai Asy'ari dekat dengannya, maka kemudian ikut dengan akidah seperti ini. Ya. Jadi kalau dai itu udah kadung terkenal dan dekatnya dengan dai-dai ABS ya, asal bukan Salafi, yaitu bakal kayak gini, jadi akidahnya ikut dengan ini, yakin. Karena apa? Faktor ketidakenakan. Faktor ketidakenakan dengan rekan-rekan mereka ini, ahlu ta'til atau mu'attilah. Akhirnya apa? Akhirnya membaca literatur mereka dan tidak mau membandingkan dengan literatur salaf, ahlu sunnah, salafiyin. Padahal literatur salaf jelas, tegas, mudah gitu loh. Lebih mudah bahkan insya Allah. Begitu. Tapi kalau kita pakai akidah ahlu sunnah, salafiyin, itu bakal membuat pertemanan rekat dengan ahlu bidah itu keropos mulai. Jadi orang kalau sudah terkenal, dakwah terkenal dan dia dekat dengan ahlu bidah, imma dia jujur ikut sunnah secara total, imma dia melihat maslahat untuk dirinya dengan mereka. Ngerti gak maksudnya? Iya, maslahat dunia, walaupun mengiranya itu maslahat ukhuwah Islamiyah, persatuan dan seterusnya, apalagi sekarang partai politik, ya. Iya. Lebih baik kalau untuk maslahat duniawiyahnya, untuk politiknya, untuk pertemanan dekatnya, lebih baik kita pangkas akidah ini, enggak usah ikutan, dan kita pakai akidah jumhur orang-orang yang seperti ini. Iya. Jadi ada beberapa dai yang tadinya dia enggak begitu memahami masalah tentang istiwanya Allah, enggak pernah di pesantrennya atau di ini pelajarannya dulu enggak mempelajari ini gitu, enggak fokus mempelajari ini. Tapi karena pertemanan akhirnya dia hanya membaca literatur versi Asy'ariyah atau Ahlu Ta'til, adapun versi sunnahnya enggak, karena kalau pakai ini otomatis saya kehilangan teman-teman atau kehilangan banyak jemaah. Iya. Itulah dunia jemaah sekalian. Ikhwan. Itulah dunia dakwah. Kalau orang sudah cemplung di singgasana mimbar, itu kalau enggak Allah beri taufik atas dakwahnya itu sulit menerima kebenaran. Ya. Sekarang apakah sah kita tafsirkan istiwanya Allah Taala di atas arsy dengan istilah menguasai? Ya. Sebagaimana itulah andalan dari ahlu ta'til dari dulu sampai sekarang. Istiwa selalu difahami sebagai istilah dan tidak dipahami makna asalnya yang hakiki, yaitu ulu istiqrar, atau sebagian mengatakan maknanya ku'ud. Taib, kita jawab. Tafadhal. Ahsanallahu ilaik. Wabihi qal fal jawabu annahu la yasihu wa dhalika liwujuh minha awalan anna hadhi lawazima in kanat haqqan fa innaha la tamna'u min tafsir istiwa'i bima'nahu al-haqiqi وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. الجواب bahwasanya tafsirul istiwa dengan istilah dalam hak Allah Ta'ala, terhadap hak Allah itu tidak sahih, karena ada beberapa wujuh, ada beberapa alasan. Pertama, أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي. Kelaziman ini, yaitu bahwasanya misalnya kelaziman bahwasanya istiwanya Allah Taala di atas arsy membutuhkan makhluk, atau afan, kelaziman di sini bahwasanya di sini lawazim ini kembali kemana lawazim ya ikhwan? Kepada istilah. Tafsir atau kenapa disebut? La. Anna hadhihi lawazim, bukan anna hadha tafsira. Ya kan?
Bukti nomor 2 anna tafsirahu bil istilah. Nomor 3 tafsir. Berarti ini memang kembali ke lawazim tadi, bukan kembali ke tafsir. Ya. Hah? Gitu ya? Paham? Kalau misalnya anna hadhihi lawazim, bahwa saya kelaziman ini, yaitu bahwa saya tafsiran ini, kenapa ditakbirkan lawazim? Lawazim, lazim sama tafsir beda. Tafsir itu menghikayatkan makna. Lawazim itu menghikayatkan konsekuensi dari makna. Bahwasanya lawazim ini, yaitu lawazim apa yang disebutkan di halaman sebelumnya itu. Bahwasanya kalau Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy, artinya meninggi di atas arsy, berarti Allah Ta'ala membutuhkan makhluk dan seterusnya dari kelaziman yang mereka buat. Hah? Mana-mana? Kama fassarahu bihi al-mu'attilatu firaran min hadhihi lawazim. Ya, lawazim min hadhihi lawazim. Sini kembali ke halaman-halaman sebelumnya kan? Maksudnya pembahasan-pembahasan sebelumnya kan? Jadi mu'attilah al-bid'ah, mereka kenapa menafsirkan istiwanya Allah Ta'ala dengan istilah? Kenapa? Kan demi lari dari kelaziman yang mereka buat gitu loh. Nah, kita sekarang nomor pertama, anggaplah, anggapnya, anggap kelaziman yang antum buat itu benar. Bahwasanya kalau kita memaknai istiwa dengan makna hakiki, yaitu ulu, irtifa, itu kelazimannya apa? Allah membutuhkan makhluk. Anggaplah gitu. Karena memang secara logika manusia ya begitu. Manusia beristiwa di atas singgasananya, ya manusia membutuhkan itu, gitu kan ya. Anggaplah kelaziman itu hak secara bahasa, gitu kan ya. Tapi fa innaha lam la tamna'u min tafsir al-istiwa'i bima'nahu al-haqiqi. Tapi kelaziman yang antum buat itu tidak serta-merta mencegah sahihnya penafsiran istiwa dengan makna hakikinya. Gimana, paham enggak? Enggak paham? Belum ya? Belum begitu paham. Belum, Alwi belum begitu paham? Belum. Antum bisa tutup pintu dari luar enggak? Gini. Seorang raja, kalau dia bertengger, duduk atau bersemayam di atas singgasananya, itu kelazimannya apa? Membutuhkan singgasananya, betul enggak? Ini dia sedang beristiwa enggak? Lawazim ini hak enggak? Hak. Secara normal bahasa kita dan pemahaman kita dalam konteks duniawi kemakhlukan ini. Oke ya. Baik. Tapi kalau misalnya kelaziman ini dibawa juga ke sifat istiwanya Allah, hak enggak dalam ahlu sunnah, hak enggak ini? Enggak. Tapi okelah, ini kan dalam perdebatan, diskusi. Oke. Ahlul bid'ah, mereka melazimkan ini, maksudnya, oh kalau misalnya Allah Ta'ala beristiwa di atas ars, artinya meninggi di atas ars, itu berarti apa? Allah membutuhkan makhluknya, itu ars. Itu kelaziman siapa yang bikin? Ahlul bid'ah, bukan kita. Kita enggak ngomong gitu. Karena kita membedakan laisa kamitsli syai'. Oke? Oke, anggaplah itu benar. Tapi kan ahlul bid'ah mengatakan seperti itu. Tujuannya emang ada tujuan untuk mentanzih. Di sini ada sahih ini. Menyucikan Allah dari membutuhkan makhluk. Tapi mereka premisnya itu adalah mereka membuat sendiri bahwasanya Allah Ta'ala membutuhkan makhluknya. Kalau kita katakan Allah beristiwa di atas ars, artinya meninggi di atas ars. Gimana? Paham gak tuh? Agak paham gak? Agak berat di sini. Hah? Lumayan kena gak? Ana ulangi nih. Kalau misalnya nih, ana sebagai raja bersemayam di atas singgasana, terpahami dari kalimat itu bahwasanya ana membutuhkan singgasana enggak untuk bersemayam di atasnya? Oke, khalas. Ini lazim yang sahih enggak untuk hak manusia? Sahih. Sekarang kalau misalnya beristiwanya Allah Ta'ala di atas arsy, kita berani enggak ahlus sunnah mengatakan kelaziman dari itu Allah Ta'ala membutuhkan arsy? Enggak. Taib, itu kita. Adapun ahlul bidah, mereka kan menginginkan agar kita ikut dengan mereka dalam artian menafikan,
makna hakiki istiwanya Allah di atas arsh dari yang tadinya ulu, irtifa', istiqrar menjadi apa? Istila atau istaula. Istawa, istaula, menguasai. Yang mereka menginginkan terjemahan dari istawa lal arsh bukanlah meninggi di atas arsh, atau mungkin bahasa kita bersemayam di atas arsh, tapi mereka menginginkan maknanya adalah menguasai arsh. Kita paham? Nah, karena mereka menginginkan itu tujuannya, akhirnya mereka membuat kelaziman yang kelaziman itu akan mereka bantah sendiri, bahwasanya dengan bersemayamnya, meningginya Allah di atas arsh berarti Allah membutuhkan makhluknya. Itu kelaziman yang mereka buat. Oke, sekarang dalam urusan perdebatan ini kita bilang, oke, saya terima, anggaplah saya terima kelaziman yang kamu bikin, wahai ahlul bid'ah. Bahwasanya iya deh, secara bahasa beristiwa di atas sesuatu itu membutuhkan sesuatu tersebut. An hadhihi lawazim in kanat haqqan. Oke lah, anggaplah seolah-olah hak itu, lawazim yang antum buat itu. Tapi tetap kelaziman yang antum buat itu tidak mencegah penafsiran istiwa dengan makna asal hakikinya. Faham enggak? Tetaplah dia secara bahasa dimaknai seperti itu, istiwa. Meninggi khalas. Itu pun kalau antum, kalau kita sepakat dengan antum gitu loh, bahwasanya makna apa bersemayam suatu zat di atas makhluk atau bersemayam Allah di atas makhluk itu melazimkan Allah Ta'ala membutuhkan makhluk. Kita terima dah itu, coba aja anggap kita terima. Oke, kita terima itu. Oke, tenang udah sekarang. Sekarang kalau kita terima ini, makna istiwa apa? Ya tetap istilah apa? Ulu kan? Ya khalas, irtifa', meninggi di atas arsy, ya khalas. Urusan ini kelaziman antum, kita padamin dulu, kita tenangin dulu ini. Tapi oke, anggap ini benar nih. Terus maknanya antum maunya apa? Dia pasti maunya apa? Istila, menguasai. Kita kembali ke asal makna aslinya. Gitu ya. Itu kalau kita setujui juga bahwa kelaziman dari istiwanya Allah terhadap makhluk itu berarti Allah Ta'ala membutuhkan makhluk. Tapi nyatanya kan kita enggak menyatakan itu. Kita enggak benar ini hak, enggak. Karena laisa kamitslihi syai. Wa in kanat batila. Kalau misalnya ternyata kelaziman ini batil dan memang kelaziman ini batil, fa innahu la yumkin an takuna min lawazim nususil kitab wa sunnah. Fala yumkin an takuna hadhihi lawazim min lawazim nususil kitab wa sunnah. Kalau misalnya tadi kita anggap kita benar, ini benar lazim ini, tetap kita kembali ke asal makna dari istiwa. Kalau ini batil, dari mana ini batil? Maka kelaziman batil ini bahwasanya Allah Ta'ala membutuhkan makhluknya, kalau kita tafsirkan begitu, maka tidak mungkin ini kebatilan, ini lawazim batil ini, lawazim batil ini menjadi lawazimnya nusus Alkitab wa Sunnah. Ngerti enggak ikhwan? Gimana? Ya, anak tahu antum agak ngerti, tapi belum clear anak pikir. Karena bahasanya agak rumit, apalagi Pak Neman yang tadi agak merem sedikit. Gimana? Maksudnya kalau seandainya kelaziman yang batil itu benar, tidak mungkin akan menjadi kelaziman yang ada dalam nas kita dan sunnah. Enggak mungkin kelaziman yang antum buat itu menjadi suatu kelaziman dari Alkitab wa Sunnah, karena itu batil. Enggak mungkin al-haq melahirkan batilan. Antum aja yang salah paham gitu. Jadi bukan dari Al-Qur'an kemudian mewariskan pemahaman batil atau mewariskan mafhum yang batil. Coba kita kiaskan aja deh di keseharian kita, kira-kira apa? Misalnya misalnya ada seorang ustaz, misalnya anak-anak ahli bahasa Indonesia, anak juga ahli. Ya. Anak memesan, ada anak tulis ya, anak tulis di WhatsApp. Misalnya ini emang mungkin agak jauh permisalnya ini, tapi anak berusaha untuk mendekatkan aja. Pak, anak meminta
apel. Ada tulisan-tulisan di WhatsApp. Anda meminta apel. Tulisannya kan apel, bisa apel. Ya kan? Ini kembali ke apa di sini maknanya? Bisa dua kan mungkin ya. Ima apel buah, ima apel. Tapi kan dilihat dari konteksnya. Oke. Okay. Ah, dan itu misal di bulan puasa, lagi pada puasa. Ya. Nah, kemudian terjadi perdebatan antara antum dengan yang lainnya. Eh, ini ustaz bilang saya meminta tapi tulisnya apel, enggak ditulis apel e atau e. Ribut-ribut masalah yang sudah jelas, ya kan? Ya. Ada kemudian mengatakan, "Oh, enggak mungkin ustaz minta apel padahal ini kan lagi puasa." Ngerti enggak? Pasti ini tulis apel. Suruh kita pada ngumpul gitu loh. Padahal kalamnya apa? Ustaz, saya meminta ana minta apel gitu kan ya. Orang yang pertama, orang itu husnuzan sama ana. Faham bahasa dan juga konteks lafalnya udah jelas. Enggak perlu ditakwil-takwil dengan ini kan bulan puasa. Enggak mungkin ustaz minta apel di siang hari bulan puasa. Paham enggak? Ini yang bikin masalah siapa coba? Ini yang orang ini ahli takwil ini. Ahli takwilnya ternyata Pak Neiman. Enggak mungkin. Saking dia itu husnuzon sama ana Pak Neiman. Mensucikan ana dari buka puasa di siang hari pas saat puasa. Enggak mungkin ustaz minta apel di siang hari bulan puasa Ramadan. Dia tahu hukum. Enggak boleh buka puasa gitu kan. Abu Rahmat bingung, kenapa? Kenapa antum bikin konsekuensi seperti itu? Kenapa antum mikirnya ke situ gitu loh? Gimana, paham gak ini pendekatan ini? Padahal kalau dikembalikan ke asal lafalnya, ana minta apel, dong, ada dongnya. Oke, gak usah pakai dong lah, tambah muskilah itu. Ana minta apel, selesai. Mafhum zahir dari itu apa? Apel. Memang sih gak bersedia suara kan apel atau apel, ya ada dua kemungkinan. Tapi untuk apa antum ke kemungkinan yang baid jiddan gitu loh. Dengan adanya qorinah lazimah yang antum bikin sendiri. Kelaziman dari ustaz minta apel di siang hari bulan Ramadan. Berarti ustaz ini mau buka puasa di tengah bulan Ramadan di siang hari. Malah ini justru jadinya apa? Malah su'udzon sama ustaz. Paham di sini ya? Maka demi menyingkap su'udzon tersebut. Enggak mau su'udzon pada ustaz. Berarti ustaz mintanya supaya kita ngumpul di sana. Gimana kira-kira? Konslet nggak? Sebagaimana biasanya. Gimana? Akhirnya kemudian Abu Rahmat Pak Neiman datang. Abu Rahmat sebagai ahlu sunnah musbitah, jangan mau terayukan sama lawazim dia. Ada nggak lawazim dia sahih di sini? Ada. Ustadz nggak mungkin dia membuka puasa di sini. Ada pemikiran sahihnya gitu loh. Tapi kan kenapa kok antum bilang? Enggak mungkin, enggak usah pakai lawazim itu sehingga jadi batil nanti jadinya. Maka ngumpul semua orang keranggan ke rumah anak, ke kediaman anak, kemudian loh, Pak Abu Rahmat apelnya mana? Loh ustaz, bukannya ustaz minta kita ngapel di sini? Aduh, gitu. Ini buka puasa Abu Rahmat. Nanti maghrib di sini mau takjil di sini. Gimana? Kan? Gara-gara siapa? Pak Neiman. Padahal kan cukup aja yang udah zahir jelas kayak gitu. Nggak usah bikin konsekuensi baru. Padahal kalau antum mengerti dan husnuzan sama ana atas keilmuan ana, kesolehan ana, ketakwaan ana, antum nggak usah mikir ana mau buka puasa di siang bolong Ramadan gitu kan ya. Udah. Gimana? Masuk nggak Rafi? Permisalnya masuk nggak Pak Brown? Ada nggak? Serupa nggak dengan ini? Ada keserupaan nggak? Kena nggak ya? Kena ya. Taib. Sampai mana tadi? Udah berarti bentar. Wa man dhanna, nah di sini wa in kanat batila. Kalau misalnya lawazim yang dibuat ahli takwil ini batil. Fa innahu, tetap itu enggak bisa, tentu saya enggak bisa menjadi kelaziman dari nas-nas Alkitab wa Sunnah. Masa nas Alkitab Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, pemahaman zahir dari ayat ini batil. Masyaallah.
Gimana? Antum yang bikin sendiri konsekuensinya. Wa man dhanna annaha lazimatun laha wa man dhanna annaha lazimatun laha fa huwa dhal. Siapa yang menyangka bahwasanya itu kelaziman darinya yang mereka buat sendiri, maka dia sesat. Ya, lanjut aja. وبه قال أن تفسيره باستلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها كمخالفة إجماع السلف وجواز أن يقال إن الله مستو على العرض ونحوها مما ينزه الله عنه وكون الله تعالى غير مستول العرش حين خلق السماوات والأرض. Bantahan kedua bahwa saya menafsirkan istiwa dengan istilah itu melazimkan kelaziman-kelaziman batilah. Nah, kita juga punya kelaziman-kelaziman. Kita juga bisa mengelazimi tafsiran yang batil. Jadi kelaziman yang batil darinya. Kita bilang kayak gitu. Yang kelaziman tersebut la yumkinu daf'uha, tidak mungkin untuk dibantah. Beda dengan kelaziman yang dibikin oleh alul bid'ah, bisa kita bantah. Seperti apa? Kelaziman ini enggak bisa dibantah, yaitu mukhalafatu ka mukhalafati ijma'i salaf. Ijma'i salaf diselisihi. Nah, ini kelaziman dari menafsirkan istiwa dengan istilah, lazimnya adalah antum sama dengan menyelisihi salaf. Ijma'nya bahkan. Gimana? Ini bisa enggak antum melawan ijma' salaf? Enggak bakal bisa. Begitu. Ya, ini kelaziman yang ya, batilah, tapi mengelazimi hal ini sahih. Mengelazimi hal ini sahih. Wa jawazu ayin yuqal inna allaha mustawin ala ard. Kelaziman berikutnya, kalau tadi kelaziman dari segi athar, ya, yaitu ijma'nya ahli salaf. Sekarang dari segi akal. Maka boleh dong kalau misal antum mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, berarti Ar-Rahman istaula menguasai arsy. Maka bukankah Allah Ta'ala menguasai bumi? Menguasai bumi enggak? Maka boleh dong kita bilang innallaha mustawin 'alal 'ard. Gimana? Ini melazimi enggak? Mengelazimi enggak? Mengelazimi. Bentuk penglazimannya benar, tapi kelaziman dari perkataan mereka batil. Iya. Kalau Allah Ta'ala katakan istawa 'alal 'arsy, artinya adalah menguasai 'arsy. Maka Allah menguasai manusia enggak? Allah menguasai hewan enggak? Menguasai. Allah menguasai bumi, menguasai. Berarti boleh dong dikatakan innallaha mustawin 'alal baha'im misalnya. Mustawin 'alal insan. Gimana? Bisa jawab enggak? Susah kan? Enggak bisa. Ya, karena istilah adalah bahasa Arab, istilah ada, yaitu menguasai. Dan Allah menguasai segala sesuatu dari seluruh makhluknya tanpa kecuali. Atau bisa juga dikatakan Allah menguasai seluruh jin dan syaitan, enggak? Inna Allah mustawin ala syayatin. Nah, ya. Gimana cara bantahnya sih? Mentok enggak? Mentok. Iya. Ya. ونحوها مما ينزه الله عنه. Dan hal-hal lain dari konsekuensi yang Allah Ta'ala tersucikan dari hal-hal tersebut, yaitu penyebutan Allah mustawin ala sebutan tadi al-ard ala syayatin ala bahaim munazzahun an dhalik wa kaunullahi ta'ala ghairu wa kaunullahi ta'ala ghairu mustawlin ala al-arshi hina khalqis samawati wal-ard. Dan juga Allah Ta'ala berarti ghaira mustawlin, tidak menguasai arsy ketika menciptakan langit dan bumi. Ini apa maksudnya, ikhwan? Ada yang paham gak di sini? Karena agak pening juga jadinya untuk nyari-nyari permisalan dan menjelaskan ini, padahal ini hal yang sebenarnya mudah, cuman untuk menjelaskan ke orang, apalagi orang yang belum pernah belajar
runut itu sulit benar. Padahal wallahu alam mana merasa mudah sekali ini. Hah? Hmm. Ya. Gimana? Yang mana ni? Wakaunullahi ta'ala. Coba wakaunu, wakaunu atau wakauni? I'rabnya kaun di sini dia atofnya kemana? Hmm. Ayo. Di situ apa terjemahnya? Wakaun wakaunullahi ta'ala. Konsekuensinya. Dua terakhir. Dan berarti boleh mengatakan bahwa Allah istiwa di atas umum dan lainnya yang mengartikan dari Allah dan bahwa Allah tidak istila atas ketika dia menciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala tidak istila di atas arsh, tidak menguasai arsh ketika ciptakan langit dan bumi, okay? Kayak gini-gini, ana lebarkan aja biar lebih paham. Kenapa Allah Ta'ala apa? Kenapa Allah Ta'ala mengkhususkan di Al-Quran lafalnya istawa alal arsh? Kalau istaula maknanya, kenapa Allah khususkan alal arsh? Paham enggak di sini mulai kena enggak? Sementara kalau istaula, istaula itu kan menguasai. Apa yang dikuasai oleh Allah? Arsh doang atau semuanya? Semuanya. Ketika Allah mengkhususkan istawa alal arsh, maknanya kan menguasai arsh. Seharusnya makhluk-makhluk lain yang mungkin diagungkan oleh Allah Ta'ala atau diciptakan oleh Allah Ta'ala itu juga berhak disebut Allah Ta'ala beristaula atau beristawa menurut mereka di atasnya. Ngerti? Maka kelaziman dari itu, ketika Allah khususkan istawa alal arsh, maka kalau kita mau mentakbirkan bisa dong istawa alal ard, istawa alal bahaim, istawa alas sama, istawa ala dan seterusnya. Nah, kita tanyakan, kalau kita katakan bahwasanya Allah Ta'ala beristawa di atas arsh, apakah Allah juga beristawa di atas bahaim juga seketika enggak? Kira-kira gimana? Paham enggak? Okay, di sini lah. Seorang Asy'ari kita bilang, Asy'ari. Anda enggak mau enggak antum-antum insyaallah dapat hidayah ketika itu setelah perdebatan tadi dapat hidayah. Kayak ini ada seorang Asy'ari. Asy'ari jal ya tulen. Okay, antum kok malah dikasih kaki ana? Tak enggak apa-apa. Nah, di sini aja. Taib Asy'ari, Abu Maryam. Enggak ada orang enggak apa-apa kita. Antum menafsirkan istawa 'alal arsy itu apa? Dibilang istawla, menguasai. Okay. Kalau di ayat-ayat wahwa ala kulli syai'in qadir kan jelas makwa satu segala satu. Kenapa kok dibedakan takbirnya di sini? Istawa selalu di beberapa ayat dalam Al-Quran selalu istawanya ala arsh Allah Ta'ala. Okay, gitu ya. Allah menguasai arsh, ya dia bilang iya. Karena dalilnya apa? Istawa ala arsh tadi. Allah menguasai hewan-hewan semuanya enggak? Dia bilang iya. Allah menguasai bumi enggak? Dia bilang iya. Allah menguasai manusia enggak? Dia bilang iya. Allah menguasai syaitan tidak? Iya, dia bilang iya. Allah menguasai semua itu, ya kan? Taib. Sekarang ketika Allah menguasai arsh, Allah juga menguasai binatang juga enggak? Iya, kata dia. Okay. Berarti kita bilang Allah Ta'ala beristiwa di atas arsh. Allah Ta'ala beristiwa juga di atas binatang. Allah Ta'ala beristiwa juga di atas syaitan. Allah Ta'ala beristiwa di atas manusia. Baik. Berarti istiwanya Allah Ta'ala, penguasannya Allah Ta'ala ini terpisah-pisah atau untuk keseluruhan makhluknya? Dia bilang keseluruhan makhluknya. Sekarang kita balik. Kenapa Allah Ta'ala beristiwanya di atas arsy saja disebutkan dalam Al-Quran? Kan di situ mulai-mulai sadar insyaAllah. Gitu.
Dan itu berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Mulai sadarnya. Oh enggak, karena arsy ini khusus taib. Arsy dikhususkan istiwanya kekuasaan Allah terhadapnya. Oke. Okay. Sekarang ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, Allah menguasai langit dan bumi enggak? Menguasai. Maka ketika Allah menciptakan langit dan bumi, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sedang istiwa di atas arsy atau enggak? Mulai bingung dia. Sebagaimana antum juga bingung. Iya, buat aja bingung sendiri. Karena yang sebenarnya yang membuat bingung adalah konsekuensi yang dia bikin. Maka kita buat konsekuensi juga yang membuat dia makin bingung. Coba kalau misalnya kita takhsiskan sebagaimana ditakhsiskan dalam Al-Quran, istawanya Allah di atas arsy, urusan selesai. Itu istawa di sini maknanya apa? Ulu, selesai, meninggi di atasnya. Iya. Sebentar saat. Tapi di sini kan Allah maha tinggi atas segala sesuatu. Mulai lagi kan. Gimana, paham gak? Allah lebih tinggi gak dari seluruh binatang? Berarti Ustaz bilang gitu, berarti Anda juga bisa dong bikin konsekuensi istawa alal bahaim. Kita bilang, kita menggunakan lafal untuk sifat Allah sesuai dengan apa yang di Al-Quran saja dan sunnah, khalas. Apa yang tidak ada pada Al-Quran dan sunnah, kita enggak katakan itu. Gimana, faham enggak? Maka kita tidak katakan istawa alal bahaim, istawa dan enggak. Walaupun maknanya benar, irtafa'a alal bahaim, meninggi atas seluruh makhluk. Tapi ketika Al-Quran hanya menyatakan khusus untuk itu, maka kita enggak melebarkan. Tapi untuk masalah sabbihis marabbikal a'la, sifat mutlak Allah, ketinggian Allah, iya. Allah lebih tinggi dari siapapun makhluknya. Disebut Allah lebih tinggi daripada antum. Allah lebih tinggi daripada raja ini. Allah lebih tinggi daripada binatang ini. Iya, benar. Iya, begitu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya Allah Ta'ala ghairu mustawlin alal arsh wa kaunul lawazim batilah. Di sini Allah Ta'ala beristiwa di atas ardh. Menguasai di atas ardh. Ketika kita bilang Allah Ta'ala istiwa di atas ardh, secara fitrah orang ini akan memahami bahwasanya Allah Ta'ala bersemayam di atas bumi. Kira-kira gimana? Berarti ada sisi Allah bersemayam di atas bumi, ada sisi Allah bersemayam di atas langit, ada sisi Allah bersemayam di atas arsy. Maka akhirnya apa? Menjadi tasbih dan tajsim. Ujung-ujungnya enggak bisa di blending antara akidah kita dengan akidah seperti itu. Kita memahami istiwa itu meninggi di atas sesuatu, dia memahaminya istiwa itu menguasai. Kalau dicampur, menguasai adalah meninggi di atas sesuatu, rusak jadinya. Jadinya memfisikkan Allah Ta'ala. Berarti ketika Allah Ta'ala berada di atas arsy, maka berarti Allah Ta'ala tidak berada di atas bumi. Kalau Allah Ta'ala menguasai bumi dalam artian berada di atas bumi, berarti Allah tidak sedang berada di atas arsy. Itu kalau di blending pusing, bingung. Iya. Bagaimana? Pusing? Habis ini bisa termujtahid pula. Iya. Ya begitu ya kawan. Jadi pening jadinya. Maka kita kembali aja ke ijma' salaf, khalas. Daripada pusing-pusing kayak gitu. Iya, seperti doa-doa ini aja dulu. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ini berat. Sebenarnya mujasimah mereka, Ustaz. Seharusnya. Iya, tapi enggak mau di